Halo, assalamualaikum, selamat sore dulur semuanya. Jadi hari ini saya jalan-jalan sore santai, nggak ada kegiatan. Tepatnya sekarang saya ada di Ngunut, mau makan pentol sambil nonton orang arit di pinggir kali. Oh, bapak itu berjuang demi masa depan yang baik. Jadi itu adalah cara ngarit yang benar. Jadi cari rumput di pinggir danau ataupun di pinggir kali, biasanya itu rumputnya bagus-bagus. Dan di sana banyak rumput-rumput pilihan. Jadi kalau ngarit itu tempatnya yang cocok ya seperti itu. Enggak usah gengsi, enggak usah malu. Yang penting hidup itu bisa bermanfaat. Gitu, Bro. Kadang kan orang malu-malu gitu, mau aktivitas apa gitu malu. Mau ini dianggap wah ini hidupnya apa? Kayak gitu. Kadang ada orang yang cari-cari apa itu rosok-rosokan. Kerjanya cuman gitu-gitu aja. Orang bilangnya cuman gitu. Padahal seharusnya kan mereka harus belajar, banyak belajar dari hidup, dari perjalanan. Sehingga kita itu bisa merasakan sensasinya. Banyak hikmah yang kita petik. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya inilah. Kapan Mas mangan nih? Iya, tak pangane ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udek-udek ya. Iki pentol, telur pentol. Kalau enggak salah ada 12 biji. Enak sumpah ini. Yuk. Ah, asik. Kamera putar dulu. Artinya ada legit-legit gurih campur pentol, enak tenan. Terus pedasnya itu terasa. Saya hanya beli dengan Rp2.000 saja sudah dapat pentol 12, tapi tipis-tipis. Tapi enak juga. Soalnya ini tadi murah karena belinya di tempat TPK gitu loh. Tempat belajar Al-Qur'an. Itu kan ada penjual yang bawa gerobak itu saya mampir ya. Banyak yang rumpul, sudah saya beli. Belum nonton orang arit ya. Wah, cepat loh. Orang arit nggak arit itu masih dapat satu petak bro. Kerucukan kalinya itu bikin adem. Di sampingnya ada musola. Oke, dulur-dulur. Selamat beraktivitas. Semoga hari kalian menyenangkan. Intinya pentol ini enak. Dan jangan lupa ingat selalu semangat kita harus dipompa. The power of strong. Dan jangan buang sampah sembarangan. Asik. Yoi. Pemandangan yang indah di Kota Ngunut, tepatnya di kidulnya Reco Barong. Reco Barong itu titik enek Bu Nayo ning kono kuwi. Di sini adalah tempat syutingnya saya mangan pentol. Assalamualaikum. Anyong, jangan lupa lagi like, comment and subscribe. Karena Mas Hendrik Usia semakin handsome boy. Ayo Pak, semangat Pak, lengarit Pak. Yo 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 yo. Golek duit, Dik.